Marcel Widianto singgung mertua saat umumkan kelahiran anaknya. Marcel Widianto dan Chesen JKT48 baru saja mengumumkan kelahiran anak pertama mereka. Selama ini, pasangan artis ini sukses menyembunyikan hubungan rumah tangga mereka dari publik. Dalam postingannya, Marcel Widianto terlihat mengucapkan ucapan terima kasih kepada Chesen JKT48 dan menyinggung soal mertua dan orang tuanya. "Aku sayang kalian berdua sekaligus orang tuaku dan mertuaku," tulis Marcel Widianto. Marcel juga mengunggah foto saat mendampingi Chesen melahirkan. Alasan Marcel Widianto dan Chesen JKT48 selama ini tutup rapat informasi tentang hubungan mereka hingga akhirnya mengumumkan punya anak pada Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Selama ini bungkam, Marcel Widianto akhirnya buka suara alasannya baru mengungkap sosok Chesen JKT48 sebagai istri yang baru saja melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. "Selama ini aku mencoba membahagiakan orang-orang di luar sana. Tapi kali ini biarkan aku bisa berbahagia dengan di dalam sini. Aku sayang kalian berdua sekaligus orang tuaku dan mertuaku," tulis Marcel Widianto dalam postingannya di Instagram. Dalam postingan tersebut, Marcel Widianto membagikan momen bahagia kelahiran putra pertamanya dengan Chesen JKT48. Selain kelahiran putranya, Marcel Widianto juga membagikan momen pernikahannya dengan Chesen JKT48 dalam sebuah gedung.